Sam. Oh, macam masa. Oh, sulam itu jora sebo tres strawberrya. Memang dia macam strawberry yang pekat, yang penuh strawberry, dia blender. Jadi kan ni lah, ni macam memang pekat. Aduh. Jam. Hai guys, assalamualaikum. Petang ni. Petang yang indah, cik. Apa? Kita nak pergi makan nak. Nak pergi makan lagi. Makan sampai gemuk. Oh, sayang. Allah. Tepuk. Tak tahu nak makan apa. Ni pusing-pusing kejap, tengok nanti kalau ada ni baru kita. Apa yang menarik? Menarik. Kita orang beritahu. Okay guys, stay tuned. Hai. Sorry lah. So kita orang dah dapat idea nak makan McD. Okay, McD. So kita orang tengah tunggu turn nak order McD. So kita tengok menu apa yang ada. Menu baru, dah lama tak makan McD. So kita try lah hari ni. Tak tahu apa menu baru, nanti kita tengok apa yang ada. Okay, mama lupa nak cakap, jangan lupa subscribe channel Hari Rizki. Like, okay. Comment and share, okay? Tengok tu, dia tengok apa kat belakang tu. Rizki. Selamat datang. Yes. 48.50% guys. 48.50%. Baik. Makan petang 48.50%. Makan luas game sebab air coklat tak siap lagi. Kita makan dulu sikit. Ayim. Situ dia. Baik kan? Paling apa? Dah banyak minum. Air coklat ni ada banyak tempat minum yang kat sini juga paling sedap. McD Klang Central. Air coklat ni, yang coklat dalam blender ni, semua McD kita pergi kawasan atau panjang, kawasan Shah Alam, Setia Alam, kira macam bukan tak padu. Dia macam tak sama macam yang dekat kawasan Klang Central ni. Klang Central ni orang kata lemak semua cukup. Memang perfect lah orang kata. Lepas tu dengan ni sekarang ni ada satu lagi air blender strawberry ni. Ni baru lagi ni. Jadi kita nak test. Satu lagi tu yang biasa sejora tu. Yang mango peach. Mango peach sejora. Seroja. Sejora. Sejora. Tahu? Sejora ke seroja ke? Okay, sejora. Tunggu eh. Sekejap lagi. Kita orang habiskan makan ice cream dulu. Habis makan ice cream dulu. Kita try. Bye. Ais sejora, ice cream, ais pisang strawberry. Comot. Dengan burger baru dia apa? Burger double beef. Double beef, beef cheese. With cheese. Spicy ada semua spicy, penuh lah. Spicy double dia. Beef with cheese. Spicy tomato sauce. Oh ini guys.
Strawberry blended. Strawberry. Dia macam padu ke. Diora sibuk terus strawberry ya. Memang dia macam strawberry yang pekat, yang penuh strawberry, dia blender jadi kan ni. Ni macam memang pekat. Aduh. Jam. Siapa yang rindu nak pergi Cameron? Ha, boleh lah. Minum air ni ah. Ah, dia gila. Ni dia pekat sama macam bukan pati, macam original punya strawberry betul. Yang dia penuh. Yeah, Cameron tu selalulah minum air ni. Rasa macam ni. Aduh, jam ah. Kak ah, sutra yang sejora tu tahu dah apa mesti tak minum yang macam ni. Okey. Tapi ni sedap. Sedap. Tapi kebanyakan orang buat macam buat aiskrim ke, buat minuman ke. Ini bukan air sayang. Apa-apa produk makanan mesti yang paling apa? Jawa selalu buat mesti strawberry, mangga, dua tu kan? Tak, pernah makan. Makan dulu, nanti minum. Alamak. Sorry. Yang ini favorite. Favorite. Tak pernah mengecewakan. Mengecewakan. Oh, alhamdulillah. Sorry. Kenyang guys. Kenyang minum air ke? Oh. Nampak? Ni memang menjadi. Jangan dia buang. Dekat McD Klang Center je menjadi. Ini memang lemak cukup, manis, ngam-ngam. Habiskan dulu buang minum air. Tempat lain minyak McD ke macam kurang menjadi. Tak tahu kenapa. Pahit lah kadang. Kadang pahit, kadang-kadang tawar pun ada. Ha. Oh, ni lagi sedap. Strawberry tu sedap tapi pekat sangat. Ya, mabek dia rodok. Rodok dia. Dia kalau dah nampak. Dia kalau dah nampak yang lagi sedap, yang dalam mulut tu dia keluarkan. Nah. Sikit je. Sejuk. Sedap. Tak ada lagi ke? Banyak ni makan. Makan. Double. Triple pun ada guys. Triple pun ada. Tapi takut banyak sangat. Papa makan double je. Takut. Takut tak habis. Tak mahu ada ayam. Double. Oh dia macam ni je. Tak salah. Nampak tu. Satu je. Apa yang double? Double. Tu dia. Oh, tu dia. Nak sos tu. Oh. Tomato sos tu. Tomato sos ni. Ada cheese. Aku macam tu tomato. Baik ni. Tak sedap gila. Oh. Leleng. Tu leleng bawah. Bawa. Alamak. Tak lah. Nak. Nak. Sos dia sedap gila. Sedap. Dia pedas. Makan. Dia macam cheese. Dia biscuit je. Dia cheese BBQ. Dia macam rasa macam BBQ pedas dia. Memang sedap. Pedas juga lah. Orang yang suka pedas maybe boleh tahan. Kalau orang tak tahan pedas tu, dia akan kata pedas betul. Mama kurang sikit dengan beef. Tapi ni sebab sos dia melempar. Lepas tu banyak yang selalu. So tak rasa sangat daging tu. Sedap lah. Ni boleh, korang boleh try. Ni memang sedap. Sikit lagi boleh. Sedap kan? Tak mengecewakan. Tak mengecewakan. Dia sedap.
Jadi McFlurry ni aiskrim dia macam pedak. Tu mama tak banyak try. Ambil balik macam pedak. Ambil maybe ada orang suka kan. Mama pedas. Malam apa? Bish. Dah lama kau kat mana tu? Kau buang. Semua. Janganlah semua. Ingatkan semua bagi tu kan. Saya nak saya punya. Sedap. Recommended. Dia punya sos tu sedap. Pedas. Lemak. Cheese kan, dia berlemak ah. Roti dia pun lembut. Daging dia pun sedap, lembut semua. Sedap, 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 sedap. Sedap. Mama ingat tadi nak order yang Korea tu sebab dia pun macam pada pedas kan. Rupanya ni pun pedas, sedap. Super pula. Korea tu dah dah tak ada ni apa? Tak ada stok ke macam mana? Dah tak ada. Dah tak ada dah. Musim ni. Musim ni dah habis. Dah habis lah. Tinggal ni je lah. Ayam. Ayam tu Dah biasa kan. Dah biasa kan. So kita boleh tunjuk lah. Nah, kita boleh tunjuk lah. Yang tadi korang boleh try burger beef spicy. Spicy double beef with cheese. Cheese. Yes. Spicy tomato sauce. Tomato sauce. Harga dia, harga dia untuk yang spicy beef ni RM13.11 sekali set dengan air dengan fries. Tapi sebab papa tambah tukar air ice blended strawberry RM2.69. Ni pun okey juga. Tapi yang betul yang siapa minat yang macam masam-masam pure, dia macam pure. Ada pure memang kata padu lah. Padu sampai makan dalam lah, makan dalam. Aduh. Mama dah cakap lah, ambil mesti lain macam je strawberry. Orang suruh ambil mangga tak nak. Dia nak try strawberry lah. Okay guys, alhamdulillah. Sampai di sini saja episode kita kali ni. Sampai di sini je. Ya saya nak apa? Jalan pula apa? Makan-makan sampai gemuk. Okay, sampai sini je. Kita punya segmen makan-makan sampai gemuk. Okay, jangan lupa share, like dan subscribe. Bye. Rizky menghayati minum air strawberry. Dia sukalah minum the pure ni.